Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Oke, dulur-dulur subscriber dimanapun berada, saya doakan semoga dulur-dulur diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak henti-hentinya saya mendoakan dulur-dulur semuanya ya. Semoga diberikan rezeki yang melimpah, umur yang panjang serta segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam rahayu ya, sehat selalu untuk semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di majelis ya, majelis zikir tenaga dalam para Masmul Husna, tempat yang biasa untuk kita mujadah rutinan ya, karena kita ada dua tempat ya, jadi ada padepokan yang biasa untuk latihan dan juga ada majelis yang memang khusus untuk rutinan seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita ada kiriman ya, ini kiriman dari saudara kita yang ada di Cikampek. Nah, ini ada kiriman kalung yang ada di Cikampek. Kamera boleh mendekat, kamera. Ini ada kiriman kalung dari Cikampek Leontin. Ya. Ini kemarin energinya hilang, hodamnya hilang. Alhamdulillah, setelah kita ritualkan kembali, kita suhu, kita bacakan doa-doa sesuai dengan pakem perguruan kami. Alhamdulillah, hodam yang berada pada Leontin mustika ini alhamdulillah sudah sampai. Lah hari ini bismillah akan kita coba uji tes keberkahannya, energinya menggunakan getaran tangan ya. Bismillah nanti akan dicoba oleh saudara-saudara kita coba. Nanti siapa yang siap ya itu nanti akan mengetes ya seperti apa keberkahannya seperti itu. Ya Mas. Coba Mas, ini saja Mas. Ini kan diikat, diikat. Oke Mas Aris ya, ya, konsentrasi ya. Bismillah konsentrasi. Terus tangannya diangkat nanti ya. Nanti ikuti apa namanya apa-apa dari saya ya. Bismillah, ikhlas ya Mas ya, ya, ikhlas ya. Ya. Bismillah. Oke, pegang kencang kuat. Konsentrasi, pejamkan mata. Coba baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Hamba minta petunjuk sejelas-jelasnya, sejelas-jelasnya, seterang-terangnya atas izinmu, atas ridomu, apabila batu mustika ini mempunyai hodam, mempunyai energi, getarkan tangan saya sekuat-kuatnya. Tarik nafas genggamnya kencang. Hadir. Syirullah, datu, sifatu, wujud, hadir. Ya, teman-teman bisa melihat ya. Energi sudah mulai masuk ke punggung ya. Jadi energinya alhamdulillah sudah sempurna, sangat kuat sekali. Kontrol, ya, kontrol. Masya Allah, kontrol. Nah, ini tangannya sangat kuat sekali ya. Ini getarannya juga sangat kuat sekali ya. Ini sangat kencang ya. Jadi ini real, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa. Kita tidak mau yang seperti itu. Alhamdulillah. Ini sudah bisa getas. Kontrol Mas. Kontrol. Coba tarik nafas pelan-pelan. Allah. Lepas. Tarik nafas pelan-pelan. Oke, dalam hati minta kepada Allah, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, hamba minta barokah mustika ini untuk mengeluarkan jurus otomatis tapi di tangan saja. Tarik nafas. Terus ikuti gerakan Mas, jangan ditahan. Itu akan mengeluarkan jurus gerak otomatis. Jadi saya mencoba ya, mustika yang berada pada
kalung liontin ini untuk mengeluarkan gerak jurus kehadiran ya, atau jurus sambetan namanya ya. Ini seperti ini. Jangan dilawan mas, nanti tidak capek. Alhamdulillah. Terus. Terus. Selaraskan, masukkan ke dalam badan tanpa, jadi nanti tidak capek. Jangan dilawan. Nanti ini dulu mas. Oke, pelan-pelan. Sebarkan terus, pelan-pelan selaraskan ke dalam badan. Allah. Terus. Allah. Cukup ya teman-teman ya. Ini kalau tidak, kalau diteruskan kasihan saudara kita ya, dia akan bisa masuk ya. Oke, istighfar mas. Astagfirullah. Nah, jadi energinya sangat luar biasa sekali ya. Istighfar mas. Istighfar. Atau nafas pelan-pelan. Nafas pelan-pelan. Nafas pelan-pelan. Bagaimana energinya mas? Luar biasa mas. Luar biasa ya. Berat gak? Berat ya. Sampai kok tanya di mau melawan. Sampai katanya energi yang ada di dalam badan itu sampai mau melawan ya. Jadi yang di batu ini mau masuk, tapi yang di dalam badan mau keluar melawan. Nah, tapi berarti energinya sangat luar biasa ya, ini tentunya seperti ini ya. Alhamdulillah ya. Oke, dulu subscriber dimanapun berada, pesan saya jangan lupa sholat 5 waktu, banyak bersolawat, banyak bersikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mungkin cukup itu yang bisa sampaikan. Salam istiqomah, bahagia, sukses tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.